Viral di media sosial video yang memperlihatkan warga beramai-ramai menangkap komplotan pencuri kendaraan bermotor. Peristiwa itu terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023, lalu. Dalam rekaman CCTV, terlihat empat orang pelaku pencurian yang mengendarai dua motor. Hendak membobol motor yang diparkir di pinggir jalan. Ketika mereka hendak kabur, seorang warga yang memegang bambu panjang mencoba menghadang komplotan maling. Tiga orang pelaku yang mengendarai dua sepeda motor terkena hantaman bambu tersebut. Meski begitu, mereka berhasil melarikan diri. Namun, warga tersebut ternyata tidak sendiri. Ketika para pencuri hendak berbelok, ternyata warga lain juga turut membantunya. Empat orang pencuri kemudian terjatuh dari motor, sehingga mereka terpaksa berlari untuk menghindari kepungan warga. Tiga dari empat orang pencuri pun berhasil diamankan warga.